Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menjadi saksi Alex Usman terdakwa perkara korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS. Dalam kesaksiannya, pria yang akrab disapa Haji Lulung ini sempat menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dianggap melakukan pencitraan dalam kasus ini. Kesaksian itu ditanggapi Ahok. Ahok juga menyebut Lulung tidak mengerti mekanisme pengadaan UPS. Dengerin, ya kan? Orangnya kagak ngerti kok, yang dia argumennya dia juga kagak ngerti. Jadi dia ngomong, saya tanda tangan. Makanya Lulung tuh kasihan gitu loh, jadi DPRD gitu lama. Dia gak ngerti gitu loh, dia tanda tangan uang apa sekja. Kita gubernur tuh gak bisa tanda tangan, ini secara pemerintahan. Kita menunjuk sekda yang menangani semua uang-uang BPK.